lagi apa? Selain jago nyanyi, ya ternyata Kirking juga melebarkan sayapnya ke dunia acting. Aku punya tayangannya, ini dia. Ya dulu ini lihat. Suka di tahan. Siapa? Hei, birthday boy capek, birthday boy. Birthday boy capek, bete. Birthday boy capek. Hei, matanya. Hei, matanya ketarik. Matanya ketarik. Ini, rapiin itu mata. Entang malu mau baju, mau tidur. Nah, iya udah tahu. Ulang tahun. Kir, berarti kamu itu adegan fighting gitu? Iya, fighting. So, waktu di aku belum pernah kan, itu pertama. Terus ada yang diajarin aku. King, maaf King, lokasi. King, maaf. Bang, mendingan pindah sini deh Bang, gak enak banget. Tadi kameramen yang minta mereka berdua jadi biar gampang keretetonnya. Jadi ini Musang King. Duren. Ya emang kurang asal. Duren. Tapi King, jujur. Bisa gak sih? Musang acting King. Oh, fighting tuh pakai bahasa Indonesia juga. Iya, itu... tuh acting susah karena tuh harus hafalin kan. Harus hafalin dialog aku. Karena tuh kalau lupa, terus gimana yang tambah. Yeah. Kalau di Filipina tuh acting, Tagalog bisa ditambah-tambah kan. You just must know the thought. Kamu masih bingung bahasa? Masih. Jadi maksudnya dia tuh kalau sana dia lupa, kalau dia di Filipina kan dia bisa improv. Yeah, nah, kalau di sini dia mau improvnya apa, takut salah. Sama aku aja ke rumah aku, nanti okay, aku okay, aja. Iya, oke. Okay. Hey, King, tapi gini, susah lebih baik nyanyi atau acting? Nyanyi atau acting? Dua-dua sama, tapi aku harus hafal Kalau yang cakep saja Pak lah, lo? Hafal harus hafal lirik, harus hafal. Dialog juga gitu. Dan salah satu kehebatan Kirking itu dia selalu disiplin loh waktunya, keren. Yeah, betul. Kompetisi. King, nyanyi dong King. Lagu apa? Oh iya, oh ini ada Christian Bautista dari Philippines juga, tapi... Oh teman aku dia, Christian. Christian Bautista tuh di Indonesia penyanyi juga. Iya, terkenal. Udah pernah kan, Karuben udah pernah... Konser di sini di Indonesia, ya. Yeah. Itu lagu ini The Way You Look at Me itu yang nyanyi dong King. Ayo nyanyi King. Okay. Itu mic-nya mana King? Okay. King nyanyi boleh. Ayo sama Kayu di depan modelnya ya. Oke. Okay. Iya, iya. Kayu sih. Oh, Kayu. Ayo. Enggak usah, gua takut sama. Model. Iya, model ya. Ayo King sayang, ayo. Ben. Apa? Tadi kan gue ngomong, si King bening banget. Terus dia gini, laki gue juga bening. Ini gue kata-kata. Gue ngomong apa-apa soal lakinya, iya. Ilah. Yuk, Ben. Yuk. Oke. Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. I never knew what to see. 'Cause there's something in the way you look at me.
dari akal mana itu. Ngomong ada kayu, mau nyanyi lagu, mau nyanyi sama kayu enggak? Kan. Lagu apa? Enggak boleh. Kayu. Iya boleh dong, lagu apa? Mau lagu apa? Apa lagu A? Lagu apa? Apalin. Iya. Kayak dalam kolam. Bisa, bisa juga Euphoria gitu or yang mana? Apa lagu tuh? Lupa ya. Lagu siapa yang mana coba? Yang mana? Euphoria King, aja, King. Euphoria. Euphoria. King mau nyanyi sama kayu. Iya. Tapi kayunya ada rayapnya enggak apa-apa. Kayu. Kayu. Ya, dengar gini. Mau nyanyi lagu kayu. Mau nyanyi lagu pop apa dangdut sama kayu? Lagu pop boleh juga. Lagu pop. Kayu yuk. Apa? Iya saya. Lagu pop. Lagu pop kayu apa yang? Apa lagu popnya? Bingung kalau Ki. Lagu pop. Kir mau nyanyi. Gak apa-apa. Enggak, lu tentuin apa, nanti kita nyanyi di segmen berikutnya apa. Ya ntar kita tentuin dulu lah ya. Ya oke. Okay. Ya, ya. Nanti akan ada Ayu Ting Ting ya, nyanyi sama Ki ya. Yuk. Lagunya apa ya? Apa tuh? Ada telepon tuh kan. Ih, oh bunyi. Oh, Adik. Nyala-nyala lampunya. Ada telepon penting ini. Ke mana sih buru-buru amat? Ini Mas aku telepon. Halo, itu. Halo? Mas? Mas, kita jadi pergi kan? Ngerayain Anif kita. Udah sampai kan? Kok masih otw? Kalau hadiah anniversary kita gimana? Hah? Masih otw juga? Tapi kalau makan kesukaan aku udah deket kan? Hah? Masih otw juga? Maksudnya gimana sih? Ayo udah aku kecewa sama Mas. Otw. Kenapa sih yuk? Gue dengerin dari tadi, otw mulu dari tadi tuh. Itu si emas. Si emas cie ele. Ya maksudnya buat kan ini kan buat Enif kita nih. Mm. Dianya tuh masih otw, terus hadiah sama makanan kesukaan yang dia mau kasih buat Ayu juga dia bilang masih otw. Oh. Kan bete Jenny. Di Jenny deh. Makanya yo daripada otw terus, kalau mau yang tepat waktu mendingan GTW. Hah? GTW? Apa tuh? Apa tuh? Ya ampun si Ayu, gimana sih Mas aja gak tahu. GTW itu garansi tepat waktu di Shopee. Sekarang belanja di Shopee ya kan, ada garansi tepat waktu, gratis voucher kalau pesanan telat. Mantap kan daripada nunggu lama? Iya benar juga sih. Bener. Tapi yang benar lu Ih, kagak percaya banget kalau dibilangin. Gua kan suka belanja di Shopee, lu tahu sendiri kan gua bapak-bapak kalau belanja tuh suka kalap. Benar. Nah, gua tuh kayak belanja sering banget beli aksesoris buat main skateboard. Nah, enggak bisa tuh beli cuma 1-2, pasti banyak. Udah gitu pengennya cepat sampai. Nah, pesanan gua selalu sampai tepat waktu. Oh. Paket untuk Pak Wendy. Nah, gitu yuk. Jadi gimana caranya? Itu paket udah nyampe. Ya, bukannya malam ya. Siap, saya Wendy Pak. Terima kasih banyak tuh. Kan yuk, bener gak? Bener gak? Gue bilang bakalan sampai hari ini. Beneran sampai hari ini. Ya kan? Bener-bener Shopee GTW garansi tepat waktu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Keren juga lu Iya dong. Kalau kita juga mau belanja di Shopee biar kagak nunggu-nunggu mulu. Iya, makanya yuk daripada otw mulu, mendingan GTW aja. Belanja di Shopee ada garansi tepat waktu. Wow. Gratis voucher kalau telat. Hah? Gratis voucher? Bener, garansi tepat waktu di Shopee, gratis voucher kalau telat. Belanja di Shopee sekarang. Ya, udah ya. Kita bakal balik lagi tetap. Pokoknya ya, jangan kemana-mana. Dadah.